Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ala Indah. Karena ada teman-teman minta permintaan bahas tentang Adobe Photoshop, maka pertemuan kali ini saya akan membahas tentang Adobe Photoshop, yaitu cara mengganti background foto. Bagi yang sudah mendukung channel saya, terima kasih atas supportnya. Bagi yang belum, bisa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian dapat informasi dari saya. Oke, langsung saja kita buka dulu Adobe Photoshop-nya. Saya ingin memasukkan gambar orang dan ruangan. Saya memiliki dua gambar. Jadi, nah ini ya gambarnya. 1 dan 2. Jadi saya ingin memasukkan orang ini berada di tengah-tengah ruangan. Jadi seolah-olah orang itu berada dalam ruangan. Ya, untuk memindahkan atau memasukkan gambarnya itu kita pilih gambar ini 1 dan 2. Kalau ingin bersamaan, jangan lupa ya tekan kontrol agar bisa secara bersamaan. Klik open. Jadi berdua ini kita klik, kemudian tekan kontrol, terus open. Kemudian saya ingin memakai lembar kerja baru, itu dengan pilih file, kemudian new. Nah, saya pakai yang international paper ya, presetnya international paper, kemudian size nya pilih yang A4, kemudian klik OK. Karena di sini gambarnya masih portrait, saya ingin menjadi landscape. Caranya yaitu dengan klik image, kemudian pilih image rotation, kemudian pilih 90 derajat CW atau 90 derajat CCW. Jadi dia akan memutar secara 90 derajat. Nah, seperti ini. Kemudian saya ingin pindahkan gambar ini ke lembar kerja baru, yaitu caranya dengan klik background ini, klik dua kali, kemudian klik OK. Nah, kemudian klik kanan, lalu move to new window. Pilih yang ini ya, yang ada icon move-nya. Kita drag seperti ini. Nah, ini sudah pindah ya gambarnya ke lembar kerja yang putih itu, yang warna putih. Nah, kemudian agar dia kita bisa perbesar, itu kita menggunakan Ctrl T. Ya, jadi ada kotak-kotak di pinggirannya ini supaya bisa kita tarik. Ya. Nah, supaya dia nggak gepeng, itu biasakan kita menggunakan menekan tombol shift di keyboard. Shift. Sambil kita select menggunakan kursor. Ya. Ini kita tarik aja pinggir-pinggirannya. Nah, sudah sebesar ini. Kemudian saya ingin memindahkan gambar ini ke sini. Jadi ini kan masih ada putih-putih ya. Jadi agar dia nggak ada background putihnya ini, kita bisa hilangkan yaitu dengan cara klik
dua kali ya background, klik dua kali, kemudian sampai muncul new layer, klik OK. Itu bisa bisa kita hilangkan, bisa menggunakan Magic Wand Tool, atau kita bisa menggunakan lasso. Ya, bisa pakai lasso tool, polygon lasso, kemudian magnet tool. Itu bisa berbagai cara. Karena ini backgroundnya putih dan tidak terlalu banyak warna, sehingga akan mudah menggunakan, saya menggunakan Magic Wand Tool. Ya, kemudian kita klik aja ya, sampai muncul seperti ini, kayak apa, garis-garis gitu. Kemudian klik delete. Nah, sehingga background putihnya sudah hilang. Klik kanan di sini ya, di sini kita klik kanan, kemudian move to new window. Pilih yang move, icon move ini. Nah, di sini ya sudah ada di tengah-tengah. Jadi kalau untuk supaya dia kelihatan real, maka usahakan gimana caranya supaya kelihatan real itu, kita bisa besarkan. Oh ya, untuk pemilihan gambar juga harus yang bagus ya, supaya dia tuh nggak pecah. Kualitas gambarnya harus bagus. Nah, karena dia berada di, saya ingin dia sebesar ini. Kayaknya masih kurang. Nah, seperti ini. Dan gimana cara nge-save-nya? Cara save-nya itu kita bisa klik file, kemudian save atau save as, terserah. Kalau save as itu kayak mengganti lagi namanya. Save. Nah, ini PSD itu untuk kayak PSD itu dari, jadi ini mentahannya ya, mentahannya. Jadi bisa diedit lagi kayak gitu. Dan JPG itu gambar foto. Kalau PNG itu, kalau misalnya kalian, kalau PNG itu, kalau kalian punya gambar yang nggak ada backgroundnya, itu bisa di save PNG ya. Jadi seolah-olah backgroundnya itu transparan gitu kalau PNG. Ya, jadi saya menggunakan JPG ya. Saya tulis aja namanya gabungan. Klik save dan kita buka hasilnya. Ini ada di sini ya, di saya simpan di sini. Nah, ini hasilnya seperti ini, terang. Orang ini berada di dalam ruangan. Jadi cukup sekian tutorial hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya untuk like, comment, dan subscribe serta share ke teman-teman kalian. Bagi yang belum bergabung, bisa kalian klik tombol subscribe. Jika ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya, yaitu Instagram saya Indah Nur. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah!